ke Jogja membeli bakpia Tugu. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Tengah Minggu. Ibu Bapak Saudara, saya berdoa kepada Ibu Bapak Saudara supaya baik-baik dan sehat-sehat saja di dalam hari demi hari. Bapak Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami sungguh bersuka cita bersama. Hari demi hari Tuhan boleh tolong kami. Dan pada saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami supaya di tengah kehidupan kami yang acap kali kami temui penuh dengan kekosongan, penuh dengan tantangan ini, Engkau boleh mengisinya dengan firman-Mu. Maka ya Tuhan, izinkan kami pada saat ini untuk boleh mendengarkan firman Tuhan, untuk boleh dikoreksi, untuk boleh diteguhkan, bahkan juga kiranya Tuhan melembutkan hati kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh hidup mentaati kehendak-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa respon kita ketika orang bertanya Allah menjadi manusia? Mungkin ada banyak dari antara kita yang berkata, waduh, itu pertanyaan yang sangat berat. Itu pertanyaan yang harusnya diajukan kepada para rohaniwan. Bapak Saudara, sebagai orang percaya, kita perlu memahami dengan sungguh dan kita bisa meresponinya, bagaimana Allah menjadi manusia itu. Memang dalam Perjanjian Lama kita tahu dengan jelas Allah itu digambarkan sebagai pribadi yang transenden. Apa artinya? Transenden berarti Allah yang tidak dapat dijangkau atau terlalu jauh. Tetapi Bapak Saudara, dalam Perjanjian Lama kita mendapati dengan jelas Kristus itu dekat, Kristus itu hadir di tengah-tengah kehidupan manusia, Kristus itu bersahabat dengan orang-orang berdosa. Nah, manakah yang benar Bapak Saudara? Keduanya benar. Karena kisah Tuhan memang ada di dalam kitab suci Bapak Saudara. Nah, bagaimana kita melihat Allah itu menjadi manusia? Perjanjian Lama menubuatkan tentang kehadiran Sang Mesias. Para nabi meramalkan kedatangan Sang Raja itu. Tapi dalam Perjanjian Baru kita mendapati bersama Kristus itu hadir. Janji atau nubuatan yang terjadi dalam Perjanjian Lama terwujud di dalam apa? Kisah dalam Perjanjian Baru. Nah, maka Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu bingung untuk menjawab akan pertanyaan Allah menjadi manusia. Sebagai gambaran yang sangat sederhana, Paulus ungkapkan dalam surat Filipi pasal 2 ayat 6-7 yang berbunyi demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan yang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus menuliskan hal demikian untuk memberikan kepada kita bahwa Kristus itu merendahkan dirinya, mengkosongkan dirinya untuk bisa menjadi manusia. Maka kita tahu dengan jelas Kristus itu dilahirkan dari seorang perawan Maria dan dia dikandung oleh Roh Kudus. Bapak Saudara, kehadiran Kristus itu bukan karena nafsu, tetapi karena adanya nubuatan dan juga Kristus itu hadir ke dalam dunia oleh karena Allah Bapa mengutusnya ke dalam dunia. Maka kalau kita perhatikan bersama, Kristus yang menjadi manusia itu juga mengalami rasa lelah, mengalami kelaparan, mengalami haus, ditolak, dihina, dan dia menderita ketika melalui jalan salib. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan manusia itu pernah dirasakan oleh Yesus. Maka tidak heran kita bisa meyakini dengan sungguh-sungguh Kristus itu 100% manusia. Mengapa? Karena Kristus mengalami kelahiran, mengalami masa remaja, mengalami masa dewasa. Bahkan Yesus wafat di usia 33 tahun. Bapak Saudara, kalau kita memperhatikan dengan sungguh, masa pelayanan Kristus itu masa-masa di mana dia sungguh-sungguh terlahir sebagai manusia, merasakan hidup berdampingan dengan manusia. Maka Kristus menyatakan bukan mencari orang yang benar,
tapi mencari orang yang berdosa. Nah, di tengah keberdosaan itu, Bapak Saudara, Kristus merendahkan dirinya. Dia tidak melihat lagi bahwa aku ini Allah. Walaupun kita tahu dengan jelas Kristus itu ya Allah, 100% Allah. Dari mana kita tahu? Dari kematian dan kebangkitannya. Disitulah kita melihat bersama bahwa Yesus Kristus 100% Allah. Maka pertanyaannya, Bapak Saudara, Allah menjadi manusia itu kita memahaminya bagaimana? Allah menjadi manusia ketika apa? Ketika dia datang ke dunia, pada saat itu kita, orang-orang yang berdosa, bingung setengah mati. Di tengah mengembaranya kita, di tengah ngeluyurnya kita, di tengah melacurnya kita dengan dosa-dosa kita. Karena kita senang dengan dosa itu. Kita menerima upah dari dosa, yaitu maut. Dan di tengah kegelapan itu, manusia mencari seorang penolong untuk bisa terlepas dari hukuman maut. Maka Kristus hadir di tengah dunia yang gelap untuk memberikan cahayanya, memberikan terangnya. Dan ketika Kristus datang, dia berdampingan dengan orang berdosa. Dia menerima kehadiran orang-orang berdosa. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Kristus yang merendahkan dirinya menjadi manusia itu, dia rela menyerahkan nyawanya bagi kita orang berdosa. Maka kita melihat dalam Yohanes 3 ayat 16, Allah Bapa mengutus Allah Anak, mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya setiap kita yang berdosa tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, karena itu Bapak Saudara, Kristus menjadi manusia, mengalami penderitaan, mati di atas kayu salib, supaya kita dibebaskan dari belenggu dosa. Di tengah ngeluyurnya kita, di tengah mengembaranya kita sebagai manusia, Allah hadir. Supaya kita yang ngeluyur, yang mengembara dan terhilang dari ikatan yang dekat dengan Allah itu dipulihkan. Kita mengalami pertobatan, kita mengalami pendamaian, dan terlebih mengalami pemulihan hubungan antara Allah bahkan juga dengan sesama. Maka Bapak Saudara, Allah menjadi manusia menolong kita untuk melihat dengan sungguh. Dia yang tidak sempurna hadir di dalam pribadi manusia. Tetapi ketika kita melihat bersama, dia bangkit. Dia menyatakan kemuliaannya, kemahadirannya, kemahakuasaannya melalui kebangkitannya itu. Kita mendapati bersama, dia sempurna. Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan, inilah anugerah yang besar dari Tuhan. Maka pertanyaannya, Allah yang telah menjadi manusia, yang telah mengorbankan dirinya, yang telah memberikan jaminan keselamatan bagi setiap kita yang percaya kepadanya, adakah kita mau berjalan bersama dengan Tuhan? Atau justru kita menikmati masa-masa mengembara kita? Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan telah memulihkan kita. Supaya di dalam persiarahan iman kita tidak jauh terlepas dari Tuhan. Tetapi berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita masih mengembara, melacur dengan dosa-dosa yang kita senangi, masih adakah kita mau bersandar kepada Tuhan? Tuhan memanggil Ibu Bapak Saudara pada malam hari ini untuk datang kepada Dia, berelasi dengan Dia. Karena apa? Karena Dia mengasihimu, mengasihiku. Biarlah hari ini kita boleh belajar bersama Kristus yang merendahkan dirinya itu memampukan kita untuk bermitra dengan Dia, untuk menjadi sahabat-sahabatnya. Maka respon kita, apakah kita mau datang kepada Dia, menyambut Dia, atau justru kita meninggalkan Kristus dan terlepas darinya. Saya
memilih untuk datang kepada Dia, mengakui Kristus, dan bersandar penuh, berjalan dalam tuntunannya. Sehingga saya yakin dan percaya, melalui janji Kristus itu yang memberikan kehidupan kekal, saya ditolongnya untuk bermitra, untuk berrelasi dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memahami Allah yang menjadi manusia itu berkenan juga kita jumpai untuk kita berrelasi, mencurahkan isi hati kita kepada Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh Kau tolong untuk memahami Allah menjadi manusia. Ampuni kami kalau kami seringkali lalai, kami seringkali hidup jauh daripada Tuhan. Tapi kami hari ini belajar bersama, Tuhan tidak jauh tetapi dekat dengan kami. Tuhan mau kami bermitra, kami menjadi sahabat-sahabat-Mu. Maka tolonglah kami yang rapuh dan hina ini untuk mau mencari-Mu melalui firman Tuhan, melalui doa. Bahkan di tengah diam-Mu ya Allah, ajar kami untuk terus mencari-Mu. Karena Engkau menantikan kami untuk relasi. Dan tolong kami untuk memahami kehendak Tuhan yang nyata, yang sungguh dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.